sahabatku semua yang terkasih dimanapun berada, selamat datang kembali di Mak Tini Channel. Dalam video kali ini, Mak Tini akan membagikan resep sambal goreng babat. Masaknya cepat, bahannya pun juga atau bumbu-bumbunya sederhana sekali. Yuk kita ikuti akan proses memasak. Semoga kalian tidak bosan-bosan mengikuti akan video Mak Tini ini ya. Baiklah sahabat, selamat menonton. Inilah bahan sederhana dalam memasak sambal goreng babat ya. Ini adalah babat yang sudah saya rebus dan saya cuci bersih. Jadi ini babatnya sudah lunak ya. Dan sudah saya potong-potong sedemikian rupa atau dipotong sesuai yang dikehendaki. Dan ini bumbu sambal gorengnya. Meski di sini ada sambal goreng ati, tetapi ini saya masak untuk babat ya, dan akan saya tambahi dengan bawang putih yang saya caca kasar, dan juga bawang merah, daun jeruk purut ya, satu lembar. Warnanya seperti ini karena saya taruh di freezer, dan saya tambahkan cabai rawit serta daun seledrinya atau ginsai bahasa Hongkongnya. Baiklah sahabat, yuk kita mulai memasak. Nyalakan api dan tambahkan minyak secukupnya. Masukkan ya bawang merah. Kita tumis hingga harum dulu. Dan bawang putih serta daun jeruknya. Kita tumis hingga harum. Nah, ini sudah kekuning-kuningan seperti ini. Dan kita masukkan bumbu ya secukupnya. Kita tumis rata. Masukkan cabenya. Boleh kita tambahkan air sedikit. Kita masukkan babat ya. Kita tambahkan air. Nah, seperti ini ya. Boleh kita tambahkan cukup air. Tambahkan air lagi biar bumbunya meresap. Seperti ini ya. Jadi ini kita biarkan mendidih dulu. Nah, mudah sekali kan ya. Jadi untuk bumbu ini disesuaikan dengan banyak sedikitnya babat. Nah, sudah mendidih kan? Kita aduk-aduk. Tambahkan sedikit gula. Jadi secukupnya. Kaldu bubuk. Secukupnya juga. Karena saya tidak begitu suka dengan kaldu bubuk. Jadi saya kasih sedikit garam sedikit dulu. Ini kita biarkan hingga airnya menyusut. Jadi tetap akan kita tutup. Kita lihat dan boleh kita rasa. Ternyata enak ya. Ini seperti ini ya. Jadi untuk saus pun itu tergantung buat kalian, boleh banyak atau digoreng atau ditumis kering. Ini akan saya tambahkan sedikit dari tepung maizena. Ini ya. Dan akan saya tambahkan air. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Dan kita kecilkan api. Boleh kita masukkan ginsai atau daun seledrinya ya. Nah, boleh kita matikan api? Ya. Sudah, masak sudah. Nah, ini akan saya taruh di sini saja. Nah, sambal goreng babat ala Mak Tini. Ya, seperti inilah. Inilah sambal goreng babat ala Mak Tini ya. Terima kasih buat kalian yang telah mensupport akan video Mak Tini ini.
Dan buat kalian yang belum sempat mensupport melalui like, subscribe, maupun komennya dalam Mak Tini Channel, Mak Tini mohon dukungannya ya. Dan Mak Tini mohon pamit dari hadapan kalian. Semoga apa yang Mak Tini bagikan saat ini juga bermanfaat bagi kalian. Salam sehat selalu dan bye-bye.